Okay, sila buka. Saya buka kepada ni. Ah, YB Howard ada ni. Selaku Esko ni, wakil Esko dia ni. Sila. Saya tambah sikit lah. Seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Hasnul tadi, UMNO dengan PAS ni memang bukan saja ketandusan isu, mereka ketandusan idea dan ketandusan. UMNO Perak disifatkan ketandusan modal politik apabila cuba memburukkan kepimpinan kerajaan negeri Perak dengan mendakwa terdapat usaha menjatuhkan Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi, Multimedia, NGO dan Pembangunan Koperasi Negeri, Hasnul Zulkarnain Abdul Munaim berkata tiada sebarang agenda untuk membuat usul undi tidak percaya terhadap Menteri Besar ketika sidang Dewan Undangan Negeri yang bermula esok. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pejabat Parti Pribumi Bersatu Malaysia Perak di Meru, Ipoh hari ini. Semalam, pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perak yang juga Ketua Pembangkang Dato' Saharani Muhammad mendakwa ada cubaan dari beberapa eksko kerajaan negeri menghubungi ahli Dewan Undangan Negeri UMNO untuk berpakat membuat usul undi tidak percaya kepada Menteri Besar di Dewan Undangan Negeri. Terima kasih. Saya kira UMNO baris dan PAS ketandusan isu sebenarnya. Seperti mana kata Datuk Mahfuz malam, rasmian Konvensyen Amanah Negeri, dahulunya PAS pun ditekan dengan isu bangsa dan agama. Sekarang ini PAS pula permainkan isu itu, dan saya kira mereka tidak akan menghentikan isu ini kerana itulah jangka hayat mereka. Tapi dalam Pakatan Harapan, kami matang dalam menguruskannya. Lihat saja apa yang kita buat pada UMNO Bersatu Nasional. Kita tetap membenarkan mereka menggunakan primeris-primeris kerajaan. Itu tempoh matang politik yang cuba kita terapkan. Cuma saya nasihatkan UMNO Bersatu Nasional, jangan sesekalilah nak menggugat kekuatan kerjasama Pakatan Harapan ini dengan isu-isu yang remeh ini, kan. Hadapilah dulu dengan apa yang telah di Presiden UMNO tengah dalam siasatan SPRM dan pendakwaan di mahkamah itu sendiri. Yang itu yang paling penting.